Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up with you? Yeah. Hari ini guys, hari Senin, hari pertama aku kuliah. Ini sekarang jam 7, udah ada mataharinya nih. Tada. Kalian lihat ini masih berantakan banget. Masih berantakan parah banget ini. Nah, jadi hari ini aku bakal kuliah lagi. Udah 2,5 bulan gak kuliah. Jadi, mari kita lihat hari ini aku ngapain aja. Sebelum aku berangkat dan siap-siap, aku coba tanya Siri dulu ya, gimana cuaca hari ini. Hey Siri, how's the weather today? Okay, here's the weather for today. 12 derajat, terus bakal hujan. Waduh. Jadi kalian udah lihat aku masak nasi goreng hari ini. Gak tau tadi pagi kenapa tiba-tiba niat banget gitu lagi pengen nasi goreng. Ya udah masak nasi goreng deh. Nih perut kenyang banget nih. Tapi gak kelihatan ya perutnya. By the way, hari ini aku gak mandi lagi guys. Bukannya malas mandi ya, tapi hemat air. Dan guys, di sini itu dingin banget. Ini di luar 13 derajat. Mandi pagi-pagi dingin gitu. Kan gak keringatan juga di sini gitu. Jadi aku ganti baju dulu guys. Oke, aku udah siap dan langsung aja berangkat ke kampus. Hari ini kita naik sepeda lagi setelah 2,5 bulan gak naik sepeda. Oke, akhirnya aku balik lagi di kampus. Fokus dong. Jadi barusan naik sepeda guys, tapi aku gak ngerekam karena buru-buru. Sekarang udah jam 8.25, kelas jam 8.30. Jadi sekarang aku langsung ke kelas aja. Kelas pertama adalah kelas kimia, chemistry. Harus ambil kelas ini sih, jadi mari kita langsung ke kelasnya. Karena kelas kimia, kita ke S Science Building. Ini gedungnya, ini gedung baru. Mari kita langsung cari kelasnya. Jujur guys, ini aku pertama kali masuk ke gedung ini. Aku gak tahu gedungnya sebagus ini. Ternyata ada juga sebagus ini gedungnya di kampus aku. Lumayan ya, kaget cuy. Prescription cat food. I've got the prescription in my pocket. It's $40 for 4 pounds. Udah selesai 2 jam. Nah, ini kan hari Senin, jadi di sini besok bakal praktek di chemistry lab. Hari ini Selasa doang praktiknya. Senin, Rabu, Jumat itu kelas lecture. Jadi sekarang aku ada kelas lagi. Ini kelasnya accounting, jadi belajar akuntansi. Mari kita berangkat. Waduh, silau banget. Wah, ternyata ramai sekali, guys. Hari pertama seramai ini. Wow. Guys, aku gak nyangka kampusku seramai ini hari ini. Ramai sekali. Wow. Udah nyampe guys, kelas akunting. Aku masuk dulu ya. Sampai jumpa di dalam. Wuh, ada Rio. Ada Hayato juga. Mana Hayato? Aku ketemu orang Tio Chiu. Yota. Sua Tau. Oh, itu Titi Kien lah. Oh, itu Titi Kien. Oh, gila-gila. Tapi aku Tiao Kien lah. Tiao Kien. Gila-gila. Tansi, Oyao Kong lah. Oyota. 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 Jak Pao. Jak Pao. Jak Pao. Oh, gila. Parah ketemu orang Tio Chiu itu susah banget. Sebelahnya Hayato. Terima kasih. Hey guys, udah selesai kelas accounting. Habis ini masih ada kelas lagi di kelas yang sama, di ruangan yang sama. Lagi break 10 menit, jadi mau makan pisang dulu. Sekarang jam 12.30 by the way. Ini lapar banget, parah lapar. Sudah balik lagi di kelas. Kembali lagi dengan channel Tura Partain. Salah channel. Guys, sekarang jam 2:30 sore. Akhirnya selesai juga hari ini. Aku lapar banget. Dari pagi belum makan. Ya, habis yang nasi goreng itu doang. Tapi belum makan siang, lapar banget. Kasihan perut aku. Sekarang mau cari makan dulu deh kayaknya. Ini laparnya sangat-sangat lapar, guys. Jadi, cari makan dulu. Hey guys, it's June again. What up?
Saya tuh. Jadi guys, ini tuh kayak pusat, kayak ruang administrasinya kampus ini. Jadi hari ini kan hari pertama ngampus, ini orang-orang pada buat student ID, terus pada urus-urus dokumen juga di sini. Gitu guys, enggak sih, sebenarnya ada banyak tempat, cuman ini salah satunya gitu. Jadi guys, ini satu hal yang aku kurang suka dari kampusku. Ini kantinnya, tempat makan. Dan kalian lihat ini lebih parah lagi. Kayak kantinnya kecil banget dan pilihannya juga enggak banyak. Aku kayaknya beli yang ini. Chicken and rice. Kalian lihat ya, kita makan bubur hari ini, mantap. Cuman sekecil ini guys, $3.50. Artinya 50.000. Cuman satu mangkok kecil. Isinya nasi sama sup doang, gak ada apa-apanya. Ayam sih dikit tapi. Nah yang sup sebelah situ, yang ini tuh daily. Jadi setiap hari ada menunya, ada pho, ada noodle. Hari ini udon, jadi bisa pilih. Terus sebelah situ, itu daily juga. Itu spaghetti, terus itu kosong. Itu juga kosong, terus ini kayak salad-salad gitu guys. Jadi kayak buah-buah, sayur-sayur, semuanya di sini. Orang sini suka banget makan salad kan. Jadi ya begitu sih, bahkan kantin SMA jauh lebih bagus dah. Gak maksudnya menunya lebih banyak guys, ini menunya dikit banget dan sangat-sangat barat. Kita gak cocok yang orang Asia, jadi aku cuma beli ini deh. Bubur Pak Soleh jauh lebih enak dari ini guys. Ceng. What's up? Mantap. Nyobi. Ayo. Again. Again. Oke, mari kita makan guys. Gimana? No, I'm good. Okay. Guys, jadi kan aku beli ini kan. Ini tuh rasanya kurang enak. Totally agree. Totally agree. Nah, si Rewe ini beli sushi. Yeah, this is not eatable. Not eatable? Yeah, this is not for human. Enak gak? Enak? Enggak? So-so. Semua orang bilang di sini makanannya nggak enak guys, bener-bener nggak enak banget. Saya kotor. Tuh. Saya kotor. Oke guys, setelah tadi udah makan sedikit, aku mau main piano karena udah lama banget nggak main piano. Ini kebetulan lagi pada kosong ruang-ruangnya. Jadi mari kita main piano. Lagu ini aku persembahkan buat kalian semua yang pernah menjadi twiboy atau twibi. Cibi cibi, ha 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 ha. Oke guys, setelah aku merasa udah cukup main pianonya, saatnya pulang. Kalian bayangin, aku hari Senin itu dari jam 8.30 sampai jam 2.30 gak ada break sama sekali. Breaknya cuma 10 menit. Jadi gak ada waktu buat makan gitu, kayak kurang kok cuma 10 menit. Setiap hari Senin itu aku perjuangan nahan lapar sampai jam 2 lewat. Gila. Itu non-stop guys, jadi 6 jam berturut-turut. Jadi ya sekarang aku mau pulang guys, sampai jumpa di rumah. Tadi di ramalan cuacanya harusnya hari ini hujan. Tapi ini langit biru ya dari tadi. Gak hujan deh. Untung, kalau hujan ya kehujanan deh. Aku sekarang lagi di rumahnya Cheng sama Reo. Rame, mereka sewa rumah ini. Banku kempes, kurang angin, jadi aku pinjam pompa dari mereka. How much you need put? Yeah. I don't know. You don't know? I can tell. No, you have to check. There's writing for it? Yeah, 95 PSI. Too high, young. Bang. From 60 to 95. Oh, okay. So yeah. Are you sure? Yeah, it's 95 is max. Okay. I used to ride, yeah, this kind of bike before. In Korea? Yeah. Perfect. Perfect.
Halo guys, sekarang aku udah nyampe di rumah. Sekarang jam 5:30 sore. Masih ada matahari. Terang banget dah. Sebuah perjuangan banget itu nge-vlog, taruh kamera, naik sepeda, balik lagi, ambil lagi. Wah, gila sih itu perjuangan banget. Jadi kayaknya segitu aja guys video kali ini. Kalian udah ikut bareng aku tadi selama hari pertama aku masuk kuliah lagi. Semoga kalian suka video kali ini ya. Thank you guys for watching. Dadah.